Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan berkongsi pula berkaitan cara pembangunan website, sama ada website mini website dan sebagainya, nak buat landing page ke, menggunakan aplikasi secara atas talian Wix.com. Okay. Jadi di antara kelebihan dia, paparan ataupun view dia, interface dia akan lebih menarik berbanding kita menggunakan Google Site. Okay, jadi cuba kita tengok dengan kita type WAX, dia punya address URL dia, dan dia akan membawa kepada front page Wix.com ni lah. Okay. Dan ini adalah contoh website yang boleh dihasilkan dekat Wix.com ni. Okay, dan kalau kita tengok dekat pricing, dia ada juga banyak dia punya galeri ataupun ni. Okay, kita tengok. Okay, di mana Wix ni menawarkan URL, domain dan juga hosting sekali. Jadi kalau kita boleh baca bandwidth ni, okay, dia punya kadar trafik, okay, yang di antara visitor kita dengan server. Okay. Jadi kalau yang ini unlimited, kalau yang macam ini 2 GB. Okay. Sebab setiap kali kalau kita tengok kita punya internet, dia kan ada transmit dan receive kan. Okay, yang transmit tu, okay, yang kita request nak pergi ke server tu, okay, dia kira tu bandwidth dia tu. Okay, kalau jenis RM4 setengah bulan ni, RM4 setengah dolar okay, jadi dia punya tu, dia limit pada 1 GB saja. Jadi kalau trafik dah banyak lalu, ramai orang masuk, sampai 1 GB, dia akan disconnect lah. Jadi mungkin dia tak boleh, ada keluar pop-up ataupun error message beritahu bandwidth, dia dah limit bandwidth. Okay, itu masuk bandwidth tuan-tuan Jadi unlimited, sebab apa ramai masuk pun tak ada masalah kan. Okay. Highway dia tak ada tol. Okay, yang ini highway ada tol. Highway dia ada tol. Okay, baik. Yang storage ni capacity online storage lah. Berapa banyak capacity storage yang dia benarkan berada dekat dia punya server lah. Okay. Jadi tuan-tuan tengok lah. Jadi kalau RM4 setengah, takat 500 megabyte lah. Okay. Kita punya pen drive pun dah 16 gig lah kan. Ini dia bagi 500 megabyte je. Okay. Ini 3 gigabyte. Ini 10 gigabyte. 20 gigabyte. Lepas tu, apa lagi? Connect your domain ni. Okay. Dia boleh connect dengan kita punya own domain kita lah. Kita pun, kalau kita dah beli domain, kita boleh ada domain kat situ. Kita boleh apa, custom domain. Kita boleh, kalau tidak dia akan bagi domain yang yang ditetapkan menggunakan Wix.com tu. Okay. Kalau yang package ni, saya saja nak tunjukkan tu tuan-tuan. Dia punya implikasi kewangan bila bangunkan website ni. Okay. Yang ni dia ada branding Wix walaupun berbayar ni tapi masih ada branding Wix kat sini. Yang ni barulah dia akan remove. Okay, free domain. Okay, ni kita boleh letak video tak sangat saya upload up to 2 hours of video. Okay, maknanya kalau kita ada cadang nak buat bahan kita sendiri dan dalam bentuk video, kita tak perlu letak dekat YouTube, tak perlu letak dekat Vimeo yang jenis kalau YouTube tu jenis social video maksudnya orang lain boleh embed, boleh dan sebagainya. Yang ini dia akan jadi lebih eksklusif lah dan saya tak pasti, mungkin dia punya video kita tak boleh download. Okay, site booster kebiasaannya merujuk kepada kita boleh tengok dia punya penjelasan kat sini.
Okay, with logo maker. Okay, dah letak logo maker. Oh, sorry. Drive more traffic to your site. Okay, jadi dia akan ada SEO dia sendiri. Okay, dia akan make sure kita punya website yang kita hasilkan, website sehari beratus, tak tahulah jutaan mungkin kan, yang orang sentiasa ada dekat, buat baru kan dan sebagainya. Jadi untuk pastikan bila orang buat search engine kan, tuan-tuan jual apa ataupun ada satu produk kan, keripik pisang. Okay, nak make sure tuan-tuan punya kedai online keripik pisang ni berada pada carian pertama, SEO tu kena power lah. Kalau tak, diorang menawarkan site booster ni untuk make sure tuan-tuan punya website akan dijumpa pada paling tidak ranking yang top 5 kan. Okay, visitor analytics application, professional logo, social media dan sebagainya. Okay, dia dah yang percuma business. Okay, tapi tak apa, kita cuba sign in. Okay, kita boleh sign in menggunakan nak create account pun boleh, ataupun direct terus menggunakan Google account ataupun Facebook. Okay, baik. Oh, ni dah lama dah saya buat ni. Azizul SPA. Okay, start action. Okay, dekat situ. Okay, saya tak tengok pun ada. Ada function tak tuan untuk, saya tak pasti dekat tuan-tuan punya. Okay, ada tak function untuk create my site? Inilah dia my site kan. Okay, create new site. Okay, baik. Sebab tadi dia, sebab saya dah ada site yang saya sendiri, dia terus masuk dekat situ. Okay, create new site. Okay, dia nak tanya apa, jenis apa website yang kita nak buat. Okay, sebab dia akan custom ikut kesesuaian kesesuaian kita punya website kita lah. Kalau blog kan, blog ni lebih kepada kita ada artikel kan, designer, fitness, event. Okay, katalah saya nak buat bentuk business online store, mungkin dia akan ada dengan function untuk tempahan barang dan sebagainya. Tapi yang ini semua berbayar tuan-tuan. Let's switch ID create atau create your website with the editor. Okay, dia ada pilihan lah. Sama ada yang ini akan dibuat secara automatik kan? Tapi kita kena jawab beberapa soalan mudah, ataupun kita nak buat daripada scratch ataupun daripada template yang disediakan. Okay? Jadi tuan-tuan boleh pilih lah mana-mana salah satu kan? Tapi end up dia akan pergi juga dekat website editor ni. Okay, baik. Jadi kat sini ada pelbagai lah. Dia punya pilihan template yang ada. Yang saya kata tadi, dia lebih menarik daripada daripada Google site. Okay, Google site. Okay. Ada kan? Contoh, saya cuba cari dengan nama masjid ni, mos. Jadi kita tekan edit. Okey, baik tuan-tuan, bila kita dah dapat masuk dekat bahagian editor ni, okay, kita akan gunakan template yang telah kita pilih. Jadi kita boleh edit terus jadi dengan kita double click kepada apa elemen-elemen. Okay, contoh ni elemen teks, kita boleh edit dan kita boleh tukar tulisan kita boleh letak effects, dan dia adalah lebih baik daripada penggunaan kita menggunakan Google site tadi. Okay,
Jadi pilihan pun lebih banyak dan dan apa kita nak customize tu lebih menarik lah sesuai dengan apa yang kita cuba buat. Okay. Letak kat sini. Dan dalam ni nanti tuan-tuan boleh letak logo kan. Logo Jaiz. Okay. Okay, baik, seterusnya apa yang ada juga dalam ni, okay, dapat dilihat dekat sebelah ni lah menu-menu dia. Okay, kita ada menu and pages. Okay, menu untuk dalam website ni. Okay, ada background, ada add element, ada add apps. Okay, media, start blogging. Dia ada function untuk booking dan juga ada business tool. Okay. Jadi kita juga boleh lihat dekat bahagian atas ni beberapa menu tambahan. Ini untuk preview kita boleh juga terus lihat dalam apa responsif dalam saiz mobile. Okey. Ini function untuk kita setting berkaitan dengan site, nak preview, nak get feedback, publish, view public site. Okey, ini bahagian setting bahagian tools. Okey. Kita boleh ada beberapa lagi dia punya function yang kita boleh paparkan. Ada ruler, grid line, okay, snap to grid object, deliver di developer mode, okay, untuk bagi developer ataupun pembangun website yang lebih advance lagi function dia. Okay, ini untuk help. Okay, ni adalah window ataupun tools icon yang kita boleh paparkan tadi. Okay, dekat tools ni. Ni untuk toolbar lah. Toolbar dia. Okay, baik. Dan memang paparan ni kalau tuan-tuan dapat lihat dia memang nampak profesional lah. Okay, baik. Jadi sekali lagi saya nak tunjukkan. Tadi asalnya dekat bahagian ni adanya paparan tarikh ataupun waktu solat. Tetapi kalau kita pilih waktu solat ni dah memang kena tiap minggu pula kena update sistem. Okay, ataupun kena update website kita. So kita boleh gunakan apa yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu fungsi embed code. Okay. Jadi untuk waktu solat kita boleh menggunakan carian apa daripada e-solat Jakim. Okey, e-solat Jakim. Okey, sebab dekat website Jakim ni dia ada menyediakan gadget. Gadget. Kita terus embed code e-solat Jakim. Ni nampak. Ada gadget atau widget ni untuk e-solat. Jadi tak perlulah kita bangunkan kita punya waktu solat kita sendiri. Jadi ada beberapa pilihan dekat sini minimalist, okay. Ada juga yang modern, okay. Jadi kita boleh ambil yang mana yang kita berminat. Okay, sebagai contoh saya ambil waktu solat bertemakan Masjid Putra ni. Selanjutnya, okey, dan dia ada embed code di situ. Okey, cuma sekarang ni kita perlu dia bagi tahu beberapa pemboleh ubah bagi kod semua ni. Dia ada code lang bahasa yang kita nak gunakan, boleh pilih bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, URL, laman web yang akan dipasang template, frame border. Kalau nak wujudkan frame border kena ada kena tukar kepada satu Yang ini dekat mana? Dekat kod tu nanti. Okey, jadi sekarang ni untuk Negeri Sembilan kita tengok kod untuk Negeri Sembilan. Okey, sila rujuk sebab kita kena tukar sekejap lagi Yang sekarang terpapar ni mungkin kod sebelah Kuala Lumpur. Okey, kita tengok kod Negeri Sembilan. Okey, untuk kawasan Jelebu Kuala Pilah ni adalah NGS02. Okey, kita pun pergi dekat kod. Okey, nampak dia ada beberapa dia kata tadi kod. Okey, ini untuk penentuan kawasan. Okey, pastikan betul-betul tuan-tuan ubah
Okey, daripada sama dengan tu sehinggalah sebelum tanda done. Okey, saya pun paste NGS02. Length nak BM ke BI. Okey, URL ni boleh ubah kepada URL yang kita akan paparkan bila publishkan site kita nanti. Width adalah size dia lah. Frame border nak border ke tidak. Kalau kosong ni, tidaklah, tak ada border lah. Kalau nak ada border, pilih satu. Control C, kita copy dan kita kembali semula dekat website editor kita. Kita add, apa dia? Embed. Dan HTML iframe. Enter code. Bukan website address kan? Kita masukkan code kita tadi. Tekan apply. Dan terpaparlah kita punya kita punya waktu solat kita. Okey, kenapa belakang tu dia. Okey. Okey, kita kena ambil warna gelap lah. Sebab dia ni. Jadi yang ini dekat bahagian ni change page background. Okey, color tukar color yang contrast pilihlah color yang contrast dengan kita punya mungkin nak letak warna putih sebagai contoh je lah Okey, ada gambar kat sini pun boleh letak gambar kan, tapi dia jadi tak berapa sesuai pula. Okey, saya fikir kita letak color lah. Tutup dan kita boleh drag and sesuaikan dengan size yang kita kendaki lah. Begitu. Okey, jadi sekarang ni sebelah dia saya nak letak takwim. Saya nak letak takwim. Jadi tadi kita gunakan calendar kan. Calendar Google. Google Calendar. Okey, kita pergi kat Google Calendar kita. Jadi kalau kita guna Google Site, dia dah memang ada menu untuk kita nak embed ataupun nak tarik Google Calendar kita masuk terus dekat site kita, dekat mini site kita. Jadi kalau yang di bukan macam Wix ni bukan produk Google, macam mana kita nak buat? So sebenarnya kita setiap calendar ni dia punya dia embed code dia. Kita pergi kat setting and sharing. Okey, kita scroll dekat bahagian bawah ni. Nampak? Okey, dia ada code embed code ni. Tapi kita nak customize sebab kita tak nak kita nak yang agenda dia saja. Jadi kita klik customize. Okey, kita pergi kat bahagian bawah ni dulu sebab dekat sini kita nampak dia integrate dengan calendar-calendar yang lain. Jadi kita tak mau. Kita nak hanya calendar takwim activity ni saja. Okey, takwim activity ni saja yang kita buat contoh untuk unit dakwah tu tadi. Okey, kemudian default view kita nak dalam bentuk agenda. Okey, size dia mungkin dalam 250 ataupun 300 kali 300. Ataupun 350 biar dia nampak memanjang sedikit kan. Okey, baik. Kemudian okay. Kita nak date tak? Tak perlu. Kita tak mau navigation button. Kita tak nak deny context. Semua tak nak. Time zone semua tak nak. Kita nak tinggalkan title saja seperti ini. Okey. Bila dah selesai apa yang kita nak custom tu tadi, dia punya code akan tersedia untuk kita ambil. Dan sekali lagi kita pergi bawa dekat Wix kita ni. Okay, kita add sekali lagi HTML frame. Enter code, masukkan untuk calendar, apply.
Okey, siaplah blender kita. Kita boleh sesuaikan dengan saiz yang dikehendaki dan kita letaklah dekat kedudukan yang sesuai ataupun yang kita kehendaki. Okey. Jadi yang lain-lain tuan-tuan boleh edit dan sesuaikan dengan apa yang tuan-tuan kehendaki. Kalau nak satu page saja, kita boleh tukar kat pages ni. Yang mana yang tak berkenaan, kita boleh delete. Okay, kita boleh delete. Okay, dan kalau yang dah ada dalam ni, sebagai contoh dekat bahagian contact. Okay, bahagian contact, kita dah tukar tadi kan, baik je lebur. Semuanya kita boleh setting lah. Manage setting ni. Okay, kita nak zoom untuk dia kan. Okay, show map lah, low dragging lah, apa dan sebagainya, kita boleh setting kat situ. Okay, dan kemudian kalau manage location, kita boleh tukar alamat mengikut. Dan kita boleh juga buat carian . Kita boleh buat carian untuk kita dapatkan lokasi sebenar tempat agensi kita. Okay, baik. Yang selain daripada tu, tuan-tuan boleh terus apa yang tuan-tuan nampak, tuan-tuan ubah dan itulah tuan-tuan akan dapat. Okay, jadi sangat mudah. Dan dia tidak berapa teknikal sangat . Cukup tuan-tuan tahu, oh nak tambah page . Okay, nak masukkan apa tadi, embed code . Dan juga yang lain-lain. Dan selebihnya memang telah tersedia dan dia sangat sangat, sangat menarik . Dan nampak profesional . Berbanding dengan Google Site. Okay, jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh mencuba, okay, dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.